Timnas dipastikan bertemu musuh bebuyutan di semifinal. Timnas U23 Indonesia selaku runner-up grup A sepak bola SEA Games 2021 Vietnam akan melawan juara grup B Thailand di babak semifinal. Sementara itu, Vietnam yang memuncaki klasemen grup A sepak bola SEA Games 2021 bakal melawan Malaysia selaku runner-up grup B. Dan kini Sportspace akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Laga Indonesia versus Thailand dan Vietnam versus Malaysia pada semifinal sepak bola SEA Games 2021 dipastikan setelah seluruh pertandingan dalam rangkaian fase grup selesai digelar. Selama berjuang di fase grup, Timnas U23 Indonesia berhasil mengumpulkan 9 poin dari 4 laga. Mereka memiliki riwayat 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Garuda Muda menelan kekalahan ketika bersua tuan rumah Vietnam pada laga pertama grup A 6 Mei lalu. Kala itu, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan takluk 0-3 di hadapan publik tuan rumah. Selanjutnya, Timnas U23 Indonesia mampu bangkit dan menyapu bersih 3 laga sisa di fase grup. Mereka memetik 3 kemenangan beruntun atas Timor Leste 4-1, Filipina 4-0, dan Myanmar 3-1. Berkat hasil itu, Indonesia berhak menempati peringkat kedua klasemen grup A dan lolos ke semifinal sebagai pendamping Vietnam. Timnas U23 Vietnam memuncaki klasemen grup A sepak bola SEA Games 2021 berkat torehan 10 poin dari 4 pertandingan. Selama tampil di fase grup, Vietnam tak terkalahkan dengan rincian 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Vietnam memetik kemenangan atas Indonesia 3-0, Myanmar 1-0, dan Timor Leste 2-0. Sementara itu, 1 hasil imbang mereka raih ketika melawan Filipina 0-0. Pada semifinal sepak bola SEA Games 2021, Vietnam selaku juara grup A otomatis akan melawan Malaysia yang lolos sebagai runner-up grup B. Di sisi lain, Indonesia sebagai runner-up grup A akan melawan juara grup B, Thailand. Thailand dan Malaysia bersaing hingga matchday terakhir grup B untuk memperebutkan status juara grup. Dalam rangkaian matchday terakhir grup B, Thailand bersua Laos, sedangkan Malaysia bertanding melawan Kamboja. Hasilnya, Thailand berhasil mengalahkan Laos dengan skor 1-0, sementara itu Malaysia ditahan imbang 2-2 oleh Kamboja. Dengan demikian, Thailand berhak memuncaki klasemen grup B sepak bola SEA Games 2021 dengan koleksi 9 poin dari 4 laga. Thailand unggul 1 angka atas Malaysia yang finish di peringkat kedua. Malaysia menempati peringkat kedua dengan riwayat 2 kemenangan dan 2 hasil imbang.